Selebritas Vincent Rompis buka suara terkait kasus perundungan di sekolah elit Binus School Serpong yang menyeret anaknya. Vincent mengaku, hingga kini dirinya masih berusaha berkomunikasi dengan keluarga korban perundungan agar kasus tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Hal tersebut disampaikan Vincent usai menjalani pemeriksaan di Polres Tangerang Selatan, Kamis malam 22 Februari 2024. Bos Vindes itu berharap komunikasi bisa terjalin dengan keluarga korban perundungan agar bisa menemui titik terang. Sementara itu, pihak Binus School Serpong melalui keterangan tertulisnya menyebut para pelaku yang terlibat perundungan sudah diberhentikan dari sekolah.